kayaknya banyak problem banget tuh. Banyak kebanyakan nongkrong perasaan ini hidup kayak gini nih. Sama aja sama gua. Bang. 11-12 kalau gini. Bang. Ini base camp kita bosan kali ya melihat kita terus Pak ya. Kalau ditanya pasti jawabnya gitu ya, Ki. Benar. Bang, Bang, Bang. Siapa tuh, Ki? Tahu. Gua sabarin dulu ya. Ya udah. Gua tanyain ada apa? Tanya, Ki, yang benar, Ki. Kenapa, Bu? Bang, tumpeng tanya, kalau kampung Lebak Cadas mana ya? Ke sini nggak arahnya? Aduh. Kampung Lebak Cadas. Apa masih jauh apa gimana? Ke sini bang arahnya? Masih jauh sih bu, tapi nanti dulu bu, saya tanyain sama bos saya dulu ya. Oh iya. Ya, soalnya ya. Saya juga belum begitu tahu bu. Oh ya udah, ya udah saya tunggu sini ya. Ya. Bos, itu kayaknya orang nyasar bos, mau ke kampung Lebak Cadas katanya. Nyasar? Polisi orang ini kenal asing. Udah ya. Suruh turun aja. Udah suruh sini lah. Kalau nanti jalan sini, sopan jangan di mobil aja. Di mobil aja suruh turun lah kemari. Ngomong cewek. Nanti kita kasih tahu. Udah sini aja. Ki, suruh sini. Bu. Ya. Sini aja bu. Turun aja bu. Sini bu. Nanya alamat kemana lagi? Lebak Cadas bang. Lebak Cadas. Iya bos. Nanti saya kasih tahu aja kan. Nah, sekarang dia kesini nih nyamperin. Ya. Ini bu, aduh kusuh. Ini bu. Gimana bang, tahu nggak? Ibu mau ke Lebak Cadas? Iya, ke kampung Lebak Cadas. Kesini nggak arahnya? Gimana bang? Ya kami sih tahu bu, orang sini. Tahu? Atau tapi iya, ibu, apa? Emang nggak sekolah tadi, nanyanya di mobil keturun? Enggak, kata kiranya saya emang suruh turun. Iya turun dulu emang bang. Kalau nanya baik-baik itu turun dulu, yang sopan. Gimana tahu nggak bang? Tahu bu, tapi yang lebih tepatnya mah yang tahu mah saya bu, karena dia orang sini pribumi banget bu. Enggak, arahnya ke sini benar sini jurusannya arahnya. Bu udah habis dari sini gimana lagi? Masih ada tikungan lagi bu, dua kali tikungan bu. Masih jauh? Iya lumayan lah 2 kilo lagi. Masih jauh tapi, ya? Jalurnya sini emang benar. Ya ke sini. Tapi Bu harus ngerti lah. Ngerti maksudnya? Ngerti gimana? Ya kami jual jasa, ngasih alamat. Jual jasa gimana sih? Ibu kan mau ke Lebak Cadas. Kalau tanpa kami, jasa kami gak bakal nyampe. Terus saya harus ngapain? Masa gak ngerti? Ya tinggal ngomong aja, saya suruh ngapain. Ngomong ke? Hah? Bu, suruh ngapain? Yang namanya zaman sekarang kan ya, ibu juga tau lah gak ada yang gratis ya kan? Mungkin ya. Menurut bos saya itu duit uang. Bu, ya. Berapa? Ya tinggal kaliin aja kali bos. Hah? Biasa sih 60.000. 60.000 langsung nyampe? Belum. Gimana kok 60.000 belum nyampe? 60.000 itu tikungan pertama bu. Itu tikungannya ada berapa tikungan? Ada 2. Bang, nih. Petain aja ya, petain aja. Bentar dulu. Ya jangan masalah asal petain. Sebelum dikasih tahu lingkungannya, tikung-tikungannya itu bu. Kalau mau ibu mau jelas. Mana uangnya? Uang ada saya. Nah. Iya, cuma apa? Mana dulu uangnya? Ntar ya, biar kami kita yakin. Bicara lagi kalau uang udah ada. Itu 60.000 udah nyampe. Ya. Kalau 60.000 udah nyampe jangan, saya kasih. Jangan kepanjangan, udah 60.000 dulu aja keluarin maksudnya. Ya 60.000 udah nyampe belum? Kalau belum nyampe ya saya enggak mau ngasih lah. 60.000 aja dulu, nyampe. Keluarin. Intinya keluarin dulu. Nah, kalau ibu nanya lagi baru kita jawab lagi. Iya, keluarin dulu biar urusannya aja ya. Biar urusannya beres selesai lancar. 50 aja ya, Bang. Ya udah sini. Ya udah, enggak apa-apa. Berarti ibu punya utang 10.000 sama kita. Udah 50 aja, tapi udah nyampe. Ya, Bang. Udah gampang itu mah, Bu. Ya, keluarin mah, keluarin aja dulu uangnya. Apaan sih? Ada juga. Masa Bu, mobil bagus, berpenampilan. Ini branded. Kembali 50 ya. Tanggung banget udah aja semua itu. Kembali 50 ya. Pasti, 50-nya buat bensin. Kemarin udah sekalian aja. 50-nya buat bensin saya. Tahu. Iya. Kan ini baru 50.000 ya. Tadi pertikungan itu kan udah baru 50.000 ibu bayarin. Nah, sekarang tanya lagi, kemana lagi?
Itu kemana lagi, Bang? Belok lagi. Itu kembali. Eh, bentar dulu. Itu baru belokan pertama tuh. Belokan kedua ada. Nah, terus berarti belokan kedua. Baru nyampe. Beres itu. Lunas ya. Mau berapa belokan sih? Gua enggak baru 2 belokan kan ini berarti lunas ya 50-50 ya. Masih dikembaliin. Mana? Pas. Itu 50 nah, kembalian. Berhubung ada 2 tikungan lagi ke Lembak Gadas. Ini lagi. Apa lagi? Uang lagi. Masa uang lagi itu juga udah? Kan ini. Masa 100 ribu uang kurang? Kan, uang itu juga belok. 50 lagi. Uang saya kembalian sih. Kan ini udah 2 tikungan. Bu, nih. Bu, kayaknya enggak ngerti ya, Bu. Masuk kamu bertiga itu apa? Nih, Bu, saya jelasin ini ya. Bu, ini kan 50 tadi ibu bayar mau nyampe ke Lebak Gadas. Belokan karena pertama. Kan ini belokan pertama. Nah, ada lagi belokan lagi, Bu. Ada lagi belokan lagi. Masa setiap belokan harus bayar? Iya. Ya, itu. Mana saya habis uang saya? Setiap belokan harus bayar. Hei, namanya zaman mana sekarang. Kalian? Bu, namanya zaman sekarang kan sengaja bayar. Ya itu udah 100 ribu udah gede. Ibu, bagi ibu kita ada berapa orang sih? Ya, ibu masalahin itu duit, yang penting ibu nyampe. Ya iya saya nyampe, tapi uang saya kembaliin. Uang saya gimana, Bu? Kalian. Bu, yang namanya bukannya ini udah. Bukannya terima kasih ke saya udah di. Yang seharusnya terima kasih itu ibu. Udah, ya saya udah, keluarin uang. Udah bagus saya bertiga udah mau ngasih tahu ke alamat Lebak Gadas. Udah, ibu udah jalan aja, jalan. Panjang. Udah jalan. Bentar dulu, jangan usah jalan-jalan nyalan lu, mah duit belum dapet. Tahu, bos dulu, bos. Tar dulu, bos. Itu segala senjata. Ini masalah. Nih, dari sini kan lurus nih. Ada pertigaan, belok ke kanan ya. Sudah belok nah, ke kanan? Ini kan gocap nih belok ke kanan. Nah, terlalu lurus lagi ada pertigaan belok lagi ke kanan. Pas. Baru 2 kali setiap tuh. Setiap belokan itu 50.000. Ya iyalah, terus Bu. Ada belokan berapa lagi? Ada 2 lagi. Ada 2 lagi, Bu. Terus? Nah, sekarang ya, kalau misalkan ibu mau nyampe nih, sekarang ini baru setengahnya nih. Ada 2 belokan kan ini 100.000. Ya kalau misalkan ibu mau nyampe lagi ke Lebak Gadas harus bayar lagi. Berapa lagi saya? Hah? Ya, kalau 2 tikungan aja pertikungan gocap berarti itu kalau dikali 2 cepet. Sini. Terus lagi? Iya, sini. Ya, iya. Itu boloknya bisa disimpan dulu, Bang. Oh iya. Jelasin itu lagi. Ada 5 belokan? Iya. Jelasin dulu. Jelasin lagi nih ya. Nih, kan di depan nih, kira-kira 1 kilo ke ada pertigaan, ya. Belok ke kanan. Nah, kira-kira 500 meter ada pertigaan lagi, belok lagi ke kanan. Ya, ya kan? Nah, lurus kira-kira 3 kilo setengahan lah. Ada simpang perapatan ya bos ya? Perapatan. Nah, itu di situ belok kiri ibu. Nah, dari situ berhubung ada pertigaan lagi jalan cagak tahu kan jalan cagak. Nah ibu ambil ke kanan dan situ ada pohon duren bu. Nah di situ ada belok lagi pas pohon duren 2000 lagi sini 2000 lagi belum ya udah bu itu belum maksimal ibu bakal nyampe bu ibu mobil aja bagus barang ibu penampilan barang-barang. Iya. Masa 200.000 juga perhitungan amat. Sudah cukup kalian. Masa 200 belum cukup? Ibu mau nyampe enggak? Hah? Saya mau nyampe. Ya tambah lagi lah. Masa? Ya kalau mau nyampe, gocap lagi, Bu. Nah, itu udah segitu juga kalian. Bu, saya jamin tapi itu gocap udah nyampe saya. Pasti nyampe, Bu. Udah nyampe. Kalau misalnya ibu bener mah. Pohon duren tuh jadinya situ. Ya. Itu adanya 5 belokan. Ya. Yang pertama belok kanan. Kedua belok kanan, ya. Ketiga belok kiri, ya. Keempat belok kanan, ya. Terus itu satu lagi. Ada pertigaan lagi, belok lagi ke kanan lagi. Itu nyampe ke Lebak Gadas, nggak bakal salah. Ada nanti pelang gede. Bener ya? Ya. Nah, itu nyampe langsung ke Lebak Gadas 50.000. Kami jamin nyampe ke Lebak Gadas. Bos. Udah gue yang megang. Apa lo? Dua 100.000 saya. Ya gitu dong. Ya, kalau ini kan enak, Bu. Diam. Kamu maksudnya apaan? Coba-coba memeras saya, ha? Bu. Saya mau nanya jalan, kamu peras. Diam! Maksudnya apa kamu? Gak. Kalau kayak gini baru rugi sendiri kamu, ha?
Mana teman-teman kamu ya? Bawa senjata lagi. Ayo, saya masukin ini ke kantor polisi kamu. Mbak, ayo. Ikut sama saya kamu. Sini.